Video Nisa Sabian pegang perut buncit jadi viral di media sosial. Apalagi ditambah cuitan Mbah Mijan yang menyebut bakal punya cucu dari Nisa Sabian. Alhamdulillah, Mbah bentar lagi bakal punya cucu baru dari Nisa Sabian. Tetap semangat sayangku. Sontak video Nisa Sabian diduga hamil itu beredar luas di media sosial lantaran vokalis Sabian Gambus tersebut belum juga buka suara terkait asmaranya dengan Ayus. Memang, Ayus sudah resmi bercerai dengan istrinya, Riri Fairuz. Sejak saat itu, Nisa Sabian pun belum tampil ke depan publik mengonfirmasi kebenaran asmaranya dengan Ayus. Belum sampai memberi pernyataan soal tudingan jadi orang ketiga, gosip baru akhirnya muncul dengan video viral Nisa Sabian elus perut buncitnya di tempat umum. Video Nisa Sabian diduga hamil duluan diunggah akun Instagram @lambeturah dengan menyematkan kicauan Mbah Mijan dari akun Twitternya. Netizen pun dibikin heboh dan bertanya-tanya ihwal kebenaran kehamilan Nisa Sabian. Pasalnya, dalam video tersebut, suasana di sekeliling Nisa Sabian terlihat janggal, tidak ada orang yang memakai masker, serta orang terlihat banyak berdekatan, seperti belum ada pandemi virus corona. Ada dugaan bahwa video itu adalah video lama yang fokus menyoroti perut buncit Nisa Sabian, bukan hamil, lalu diunggah ulang. Kejanggalan ini pun dipertanyakan netizen di kolom komentar Instagram Lambe garis bawah turah dan Twitter Mbah Mijan. Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari Nisa Sabian perihal dugaan kehamilannya.